Marco Simic telah diparkirkan pelatih Persija, Coach Sudirman. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Simic berhasil menyeploskan 12 gol dari 20 laga bersama Persija di era Angelo Alessio. Pemain Kroasia tersebut bahkan, menjadi aktor yang mampu memutus rekor unbeaten Persib di Liga 1 2021. Sayang performa Simic tidak diikuti dengan penampilan apik Persija. Kegagalan Simic bersama Persija, sudah nampak di era kepelatihan Coach Sudirman. Dia hanya mampu mencatatkan dua gol dalam tujuh laga terakhir. Dengan situasi seperti ini Persis Solo, memanfaatkannya karena sangat tertarik. Untuk mendatangkan Marco Simic, ditambah agennya Gabriel Budi, telah bertemu dengan perwakilan petinggi Persis Solo. Bintang Bali United, Stefano Lilipali akan bergabung dengan Persis Solo. Musim depan pada kompetisi Liga 1 semakin menguat. Terlebih pemain kelahiran Belanda itu, diketahui. Telah memfollow akun Instagram, Persis Solo, Kaesang Pangarep, dan pelatih Persis Solo Jackson F. Tiago. Ditambah sumber suara Surakarta It, menyebutkan sinyal bintang Bali United. Jadi bidikan Persis Solo, sejauh ini Stefano kemungkinan besar ke Persis Solo. Ungkap sumber tersebut.